Hai, sekarang kita mau nge-review cemilan terbaru namanya Wonhee Tteokbokki Snack Creamy Roast. Jadi ini dijual di Alfamart ya. Harganya itu Rp10.500. Dalamnya seperti ini ya, isinya itu kurang lebih setengah kurang sedikit dari ukuran kemasannya. Ukurannya segini ya. Nah. Rasanya? Rasanya berasa tteokbokki. Jadi khas Korea banget. Agak manis, sedikit asin, agak sedikit pedas, agak asam, gurih banget. Nanti kalau kamu nyobain, kamu bisa coba beli. Wonhee ini biasanya dijual di minimarket. Jangan lupa subscribe channel ini untuk review makan-makanan dan minuman-minuman terbaru yang ada di sekitar kamu. Terima kasih.